Mari kita akan belajar dari kitab Maleakhi, ya. Kitab Maleakhi adalah kitab kenabian, katakan kitab kenabian. Yang namanya suara kenabian itu diberikan itu justru kepada suatu kondisi tertentu dalam suatu zaman tertentu. Ada di zaman itu namanya adalah Maleakhi. Nah, Maleakhi sendiri memiliki arti utusanku, katakan utusanku. Nah, mari kita buka dan persiapkan diri kita untuk menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Maka dari itu buka bersama dengan saya Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kalau kita lihat ayat tadi, ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan di mana hari kedatangan Tuhan suatu saat nanti ketika Tuhan datang, Tuhan itu akan membuat pemisahan orang fasik dan orang benar. Katakan orang fasik dan orang benar. Ya. Nah, fasik sendiri diibaratkan seperti jerami yang akan mengalami kehangusan dan terbakar. Jadi orang fasik itu diibaratkan seperti jerami. Kita tahu jerami ya Bapak Ibu, itu sangat mudah terbakar. Nah, fasik di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu punya arti tidak peduli pada perintah Tuhan, buruk kelakuan, jahat, dan berdosa besar. Sekali lagi, dalam KBBI, fasik itu punya arti tidak peduli pada perintah Tuhan, buruk kelakuan, jahat, dan berdosa besar. Nah, orang benar itu ternyata berbeda. Orang benar akan mengalami sukacita dan kemerdekaan, dan orang fasik bahkan ada di bawah tumpuan kaki mereka. Jadi kita tahu dari awal sebagai Anda orang-orang percaya, termasuk Anda itu sebagai seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga, atau Anda yang masih belum menikah tapi sudah bekerja, sadari kita itu diperhadapkan kepada dua pilihan dalam kehidupan kita, kita mau jadi orang benar atau orang fasik. Sebelum nanti kita masuk lebih dalam, kita harus putuskan dulu, kita itu orang benar atau orang fasik. Yang bisa memutuskan bukan orang lain, saya tidak ajari untuk kita itu menghakimi. Tapi saya ajar untuk kita itu bisa tahu kita itu di posisi mana. Apakah hari ini kita di posisi orang benar atau di posisi orang fasik? Nah, coba Anda renungkan itu, lalu kita akan masuk ke ayat 4. Ayat 4, tadi dikatakan ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Allah meminta kita untuk mengingat. Bahkan Israel itu suruh mengingat. Perintah Allah, 10 perintah itu harus dilakukan. Nah, kita itu sama. Kita itu hari ini jauh lebih muda. Katakan jauh lebih muda. Kenapa? Kita itu diberikan satu Alkitab yang itu semuanya dijelaskan di sana. Begitu detail, begitu mudah, dan sudah dikanonkan. Namanya dikanonkan, itu tidak akan berubah-ubah lagi. Sudah tetap, ya Alkitab kita begitu. Mungkin kalau ada perubahan, itu perubahan arti saja. Tapi tidak semua diganti, satu kitab hilang, tidak ada. Alkitab kita ya begitu, kitab-kitab di dalamnya sudah dikanonkan. Tidak bisa bertambah kitab baru. Tetapi sadari, yang dibikin mudah aja kita jarang renungkan. Kita itu jarang renungkan. Apalagi kalau Anda seorang keluarga, kepala keluarga, Anda harus merenungkan firman. Istri, Anda harus merenungkan firman. Karena nanti anak-anak kita
juga akan melalui kita. Kalau kita gak pernah dengar, memperdengarkan mereka firman, bagaimana? Nah, dari tadi kita bicara orang fasik, orang benar, merenungkan firman, kita akan masuk di ayat yang kelima dan keenam. Nah, disinilah kita perlu belajar. Ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Katakan mengutus Nabi Elia. Katakan lebih keras, mengutus Nabi Elia. Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Tuhan itu mengutus seseorang dengan kuasa seperti Nabi Elia di zaman itu. Dan itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, buka bersama dengan saya. Untuk kita bisa mengenal Yohanes Pembaptis. Dan kenapa harus Yohanes Pembaptis? Siapa sih Yohanes Pembaptis? Buka bersama dengan saya. Lukas 1 ayat 13-17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalau kita baca ayat tadi, ternyata seorang Yohanes Pembaptis itu punya tujuan. Jadi dia itu tidak sekedar dilahirkan. Dia dilahirkan karena ada tujuan. Dia ada karena ada suatu visi dari Tuhan yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini sama seperti Yesus. Yesus sebelum dilahirkan sudah punya tujuan untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes ternyata juga punya tujuan. Dia itu adalah pribadi yang dikatakan tadi, dikatakan akan membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, kita akan belajar. Alkitab ayat yang terbuka, Lukas 1 ayat 17 berkata demikian. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak mereka. Ia juga akan membuat orang-orang yang tidak taat berbalik kepada hikmat orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Tuhan. Nah, mana ini kita belajar, untuk apa Yohanes Pembaptis datang? Yang pertama, Yohanes Pembaptis datang ke dunia. Karena ada tujuan untuk apa? Memulihkan hati orang tua dan anak-anaknya. Bapak, ibu, saudara sekalian, kita perlu tahu, budaya Yahudi itu sangat ketat dengan namanya 10 perintah Allah. Salah satu 10 perintah Allah itu ada menghormati orang tua. Dan tahukah dalam kebudayaan Yahudi, menghormati orang tua itu begitu sangat dipentingkan. Sehingga kalau kita melihat, itu sampai tercatat karena begitu pentingnya di Yahudi untuk seorang anak menghormati orang tua. Nah, tetapi ketika kita baca tadi, Lukas 1 ayat 17, ternyata gak cukup sebagai orang tua gitu, anak menghormati kita saja gak cukup. Katakan tidak cukup. Tidak cukup sebagai orang tua ataupun kita sebagai pribadi yang mungkin suatu saat akan menjadi orang tua. Tidak cukup hanya dihormati. Lo kok bisa? Kenapa Pak Denny? Karena ternyata orang tua di ayat Lukas 1 ayat 17 dikatakan Yohanes punya fungsi. Dia berkata orang tua jangan puas hanya anak Anda itu menghormati Anda. Jangan puas di situ. Jangan puas hanya anak itu menghormati saja. Menghormati itu bagus. Tapi di mata Tuhan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, itu sangat penting. Katakan itu sangat penting. Jadi bukan cuma anak menghormati orang tua, tapi sisi bapak harus punya berbalik kepada anak-anak. Kalau di zaman itu kenapa bapak-bapak? Karena waktu itu
figur seorang pria atau seorang ayah itu begitu sangat dominan, bahkan mereka itu penentu keputusan. Tapi hari ini sudah emansipasi. Mari kita belajar adalah orang tua. Kita ganti ayah ini dengan orang tua, karena ada ibu juga pegang peranan hari-hari ini untuk mengambil sebuah keputusan. Yang artinya hati orang tua harus berbalik kepada anaknya. Di mata Tuhan itu perkara yang penting. Kalau itu tidak penting, kenapa Yohanes Pembaptis muncul? Yohanes Pembaptis muncul karena salah satunya adalah memulihkan hati bapa kepada anak. Karena di zaman itu anak-anak itu begitu menghormati bapak-bapaknya, tapi bapak-bapaknya tidak punya hati untuk anak-anaknya. Sehingga di zaman itu banyak anak-anak tumbuh sembarangan, orang tuanya tidak peduli. Yang hebat lagi, orang tuanya mungkin adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi anak-anaknya dibiarkan. Padahal kita tahu di awal, Maleakhi menubuatkan ada fasik dan benar, tidak mungkin jadi satu. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita bisa diangkat. Menurut Bapak Ibu, apakah anak-anak kita itu juga akan terima timbangan yang sama? Menurut saya ya. Itulah kenapa Yohanes Pembaptis ini dikirim untuk menjelaskan generasi berikutnya pun harus tahu Tuhan. Enggak cuma tahu tapi mengenal, katakan mengenal. Katakan lebih keras, mengenal. Nah, yang artinya seorang ayah atau ibu yang punya hati untuk melihat anaknya mengalami sesuatu atau satu hal yang paling penting justru. Bukan cuma anak menghormati atau anak nilainya bagus, membanggakan orang tua dan datang kepada orang tua, papa mama nilaiku bagus dan orang tuanya happy. Bukan cuma itu saja, ternyata orang tua harus punya hati untuk melihat anaknya menerima satu yang paling penting, yaitu keselamatan. Kita gak boleh lupakan anak-anak yang mengerti kataan yes. Nah, lihat di sini. Bapak itu kan kepala dalam sebuah keluarga, katakan kepala dalam sebuah keluarga. Ya, orang tua bahkan hari ini ada yang mungkin ada yang single parent, seorang ibu. Percayalah, Anda adalah kepala dalam sebuah keluarga. Keputusan dalam suatu keluarga terletak di atas pemimpin keluarga itu. Dan bayangkan, bagaimana Anda menjadi seorang kepala keluarga harus mengambil keputusan yang tepat. Gak cuma anak itu nanti menghormati orang tua, tapi ternyata dari sisi orang tua, kita itu juga harus membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Jangan sampai, contoh ya, saya contohkan ini, orang tuanya ke gereja, anaknya gak bisa bangun pagi, contoh, dibiarkan tidur, tidak pernah anaknya menyentuh gereja anak. Menurut saya, sayang loh, kalau orang tua punya hari Minggu 52 kali dalam setahun, anak punya hari yang sama gak? Untuk hari Minggu. Sama gak? Sama. Kalau orang tuanya itu memikirkan pertumbuhan kerohanian, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, anak juga bisa bertumbuh gak kerohaniannya? Bisa. Kenapa ada banyak orang tua tidak memikirkan untuk anaknya juga mengenal Tuhan dari mereka kecil? Nah mari kita rubah. Pak Denny, tapi kan sekarang zamannya juga berubah. Orang tuanya yang gak sungguh-sungguh, anaknya yang sungguh-sungguh. Ya puji Tuhan, makanya Maleakhi berkata, hati anak-anak kepada bapaknya juga. Kenapa? Kalau Anda hari ini adalah seorang anak dan orang tua Anda belum kenal Tuhan, berarti ada sebuah panggilan untuk Anda itu peduli. Anda harus punya hati bahwa keluargamu pun harus kenal Tuhan. Kalau bukan dari mulai dari orang-orang yang pertama kali sudah mengenal Tuhan, mau siapa Bapak Ibu? Mari kita belajar. Kalau Anda dari sisi orang tua, pastikan anak-anak kita itu harus takut dan gentar akan Tuhan. Kenapa? Kalau enggak mau siapa yang ngajar? Nah sekarang kalau kita melihat begini, contoh ya, tadi ibadah umum satu saya jelaskan. Ada retret untuk anak. Saya enggak promokan. Saya cuma menyampaikan apa adanya dan saya menyampaikan dari sisi Yohanes Pembaptis. Hati Tuhan untuk suatu generasi dan generasi setelahnya itu seperti apa? Saya menggembalakan anak muda juga. Nah, saya amati ada banyak anak muda, mereka itu SMP hidupnya udah jatuh di kekudusan. SMA pernah kita mengkonselingi karena kita ke satu sekolah, kita mendampingi mereka. Ada yang SMA hamil di luar nikah. Ada yang kuliah, uang kuliahnya dipakai. Uang kuliahnya dipakai malah buat apa?
hanya untuk yang gak penting. Akhirnya mereka gak bisa bayar kuliah. DO pun orang tua gak tahu. Anda amati ya, semua kenakalan yang ada di masa AOG atau youth kita dimulai dari mana? Orang tua yang tidak punya hati untuk anaknya. Saya ngomong gini, termasuk untuk Anda yang belum menikah. Supaya one day kalau Anda mau menikah, pikirkan matang-matang. Anda sudah siap belum untuk menjadi seorang suami atau istri? Jangan cuma modalnya pacaran. Pacaran tak pengenalan betul, tapi di titik yang lain Anda harus siapkan diri loh. Karena nanti di dalam pernikahan, bayangkan. Kalau Tuhan percayakan anak, namanya dipercayakan anak, itu bukan cuma sekedar dititipkan sudah sekarang-karepnya. Enggak. Anak yang ada di situ harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahwa mereka juga harus mengenal Tuhan. Kalau kita punya hati yang demikian, harusnya kita berpikir anak kita, wah dia ini kok bangunnya susah pagi. Loh, kita itu ada ibadah sore. Semua ibadah kita bahkan ada ibadah anak. Saya enggak mempromosikan anak. Enggak sedang mempromosikan anak. Tetapi saya sedang berpikir, kenapa kita itu sebagai orang tua tidak berpikir bahwa seperti Yohanes Pembaptis diutus untuk generasi selanjutnya, kita juga memikirkan generasi selanjutnya, anak-anak kita jangan ditinggal. Anda ke gereja, Anda dapat firman, anak Anda dapatnya film kartun. Saya berpikir, saat nanti Tuhan datang kedua kali, di awan-awan pengangkatan, jangan begini Bapak Ibu. Anda diangkat semua, anak-anak tertinggal. Tertinggalnya sama omnya, sama tantenya. Loh hati-hati, kalau om dan tantenya pun tertinggal, berarti itu fasik di hadapan Tuhan. Betul gak? Betul gak? Ayo kita itu jadi seorang orang tua ataupun anak yang memikirkan ke depan. Bagaimana orang-orang di dalam sebuah keluarga ditaruh tidak sembarangan, bahkan ditaruh dalam rencana Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Coba katakan kanan kiri Anda. Katakan demikian, anak kita itu penting. Kalau yang belum punya anak, katakan begini, orang tua kita itu penting. Ya? Ya? Dua sisi harus belajar. Begini, saya juga kadang bicara dengan orang-orang yang sebagai anak mereka sudah kenal Tuhan. Bahkan antusias sekali beribadah dan lain sebagainya. Saya titipkan satu. Maleakhi itu berpesan, hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa. Ada banyak orang ngomong, papaku aku pengen, papaku kenal Tuhan. Masalahnya itu hanya sebatas di kata-kata, tidak di hati. Kalau itu sampai di hati, Anda akan lahirnya tindakan. Kalau cuma jatuhnya di kata-kata, gak akan muncul tindakan. Tapi kalau jatuhnya di hati, itu akan ngedrive, mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Sehingga terjadi. Ayo kita sama-sama menjadi jemaat-jemaat yang sadar. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita penting. Sebagai anak, orang tua kita pun penting. Keluarga kita pun penting. Saudara kita, adik kandung kita, kakak kandung kita, sama pentingnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, mari kita belajar. Hari ini kalau mungkin, Pak Denny lah, hari ini kalau saya itu baru sadar, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat kalau saya. Kenapa? Bapak Ibu sadar gak? Sekarang sudah di bulan Juni. Betul ya? Udah bulan Juni. Saya membiasakan diri, setiap 3 bulan sekali, saya akan dengar kembali pesan penggembalaan yang ditaruh. Visi tahun ini itu apa? Tahun ini pergeseran besar dan mujizat. Saya dengarkan. Enggak lama itu saya sadar, iya ya, udah Juni. Tahukah? Januari sampai Juni, saya dengar berita duka itu banyak. Mulai saudara, orang tua teman, anak, kerabat, tahukah? Kalau mau berubah, segeralah berubah. Saya beritahu sesuatu yang gak nyaman, tapi saya pengen Anda sadar. Para orang tua dengarkan, Anda tidak selamanya dengan anak Anda. Gak selamanya. Kita kemarin ada salah satu full timer di satu kota meninggal. Gak selamanya loh. Makanya daripada anak itu diajar dan dititipkan ke tante dan omnya suatu saat.
Lebih baik kita sebagai orang tua sadar. Untuk apa? Punya hati melihat anak-anak kita itu diselamatkan. Tapi kalau Anda anak, sadari. Orang tua kita tidak akan selamanya bersama dengan kita. Selama masih ada kesempatan. Do something untuk mereka. Sesuatu yang mereka ngomong, apa sih kamu mau makan? Biasanya makan. Mama, doa yuk. Apa sih kamu makan? Biasanya tinggal makan. Mungkin orang tua kita adalah orang yang sudah percaya Tuhan, tapi sudah lama sekali gak gereja. Mulai perkenalkan kembali. Perkenalkan kembali dengan cara yang sederhana. Berdoa. Kepedulian, tunjukkan kasih Tuhan melalui hidupmu. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Waktu mereka pun terbatas. Ya, mengerti kataan yes. Ya, ada masanya kita tidak bersama lagi. Tapi kalau itu terjadi, saya berdoa tidak ada penyesalan di hati jemaat terhadap anak, apalagi orang tua, atau apalagi saudara. Amin. Ya, mengerti kataan yes. Ya, ayo jangan sia-siakan. Waktunya itu sangat singkat. Sangat singkat. Saya ngomong begini karena saya mengasihi Anda. Yohanes Pembaptis ini diutus untuk sebuah generasi. Harus dipulihkan oleh generasi sebelumnya. Tapi di Maleakhi ternyata nubuatan itu gak cuma itu. Generasi yang sudah ada pun harus bisa membawa pemulihan generasi sebelumnya. Indah ya. Indah Tuhan kita itu. Ya. Yang kedua. Yohanes Pembaptis diberikan tugas atau visi. Yang kedua. Membuat orang yang tidak taat berbalik kepada hikmat orang-orang benar. Nah, sadarkah Tuhan itu tidak mau dombanya terserai-berai. Tuhan tidak mau. Maka dari itu Yohanes diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengingatkan hikmat orang benar. Nah, masalahnya dari siapa atau apa kita dengar hikmat orang benar itu? Kita balik ke yang pertama. Tadi saya jelaskan, orang fasik, orang benar. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa menjaga kita untuk tetap benar. Itu namanya adalah firman. Bagaimana untuk kita itu punya hikmat orang-orang benar? Renungkan firman. Katakan renungkan firman. Nah, coba lihat ke kanan kiri Anda, Alkitabnya bersih atau banyak coretan? Ya? Enggak bawa enggak apa-apa, tanya aja, bersih atau banyak coretan? Ya? Tahukah Bapak Ibu, saya berikan hikmat sederhana. Saya beri hikmat sederhana. Mungkin ada orang yang memang bersihan ya sudah, tapi saya kasih hikmat orang yang Alkitabnya itu bersih apalagi sampai masih bau baru. Saya yakin hidupnya perlu di check and recheck. Tapi kalau orangnya itu penuh coretan, penuh perenungan, baunya bukan bau baru, bau mie, bau nasi gitu kan. Berarti tiap hari dia bersama dengan itu. Minimal lah. Oleh karena perenungannya, hidupnya itu dijaga oleh Tuhan. Ya, ayo belajar renungkan. Alkitab jangan cuma dibiarkan jadi taruh di figura atau apa di etalase, jangan. Bahkan apalagi tidur, wah itu Alkitabku selalu menemani di tempat tidurku. Bagus, tapi gak pernah dibuka, puji Tuhan. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan kanan kiri Anda, ayo renungkan Alkitab. Ya, renungkan firman yang ada di Alkitab itu. Apalagi orang kepala keluarga atau Anda orang tua. Menurut saya, didikan pertama tentang firman itu harusnya keluar dari rumah. Anak itu harus dengar firman pertama itu dari orang tua. Yang orang tua yang merenungkan firman, memperdengarkan firman kepada anak-anaknya. Harusnya demikian. Kalau tidak, sayang. Karena orang tua itu harusnya orang pertama yang ditemui anak. Betul ya? Anak kita waktu kecil, kalau bukan karena tugas atau apa sehingga orang tuanya di luar kota dan berpisah, minimal anak kita itu orang pertama yang selalu ditemui di rumah adalah orang tua. Kalau Anda sekarang anak, sadar gak? Anda mungkin adalah salah satu orang yang dikangeni oleh orang tua Anda. Saya pernah punya mama. Hari ini mama saya sudah meninggal. Mama saya itu kangen sama saya. Kalau saya pulang, gayanya aja itu masakin yang saya suka. Padahal saya tahu, mama saya itu masak begitu. Kalau dia itu tahu, dia kangen dan pengen anaknya lama-lama di rumah. Saya itu tahu.
orang tua kita itu loh, kangen sama kita, tapi anak pulang tidak pernah membawa mereka untuk makin dekat sama Tuhan. Tahukah, mama saya itu kenal Tuhan pertama kalinya ketika saya pulih hubungan dengan orang tua. Saya ajak makan, mama sudah mau makan. Saya bilang, mah doa dulu yuk. Kaget, mie ayam langsung ditaruh. Tegang mama saya. Mama saya udah tahu, saya masuk full timer. Jadi mama saya tahu, ini wah mama saya mikir, wah ini pendeta atau piye. Langsung ditaruh, kleding, kaget. Saya kaget juga. Tapi saya ajak doa. Tahukah semenjak itu ya, mama saya ngalami sakit, selalu ngomong, doakan ya, mama bisa sembuh. Doakan ya. Tadinya gak pernah terucap loh, sama sekali. Dan saya percaya, itu segala sesuatu itu harus kita perjuangkan. Maka dari itu kalau kita tahu, untuk dengar hikmat orang-orang benar, pastikan kita yang merenungkan firman pertama kali, itu tidak mengkip di kita. Tapi kalau kita orang tua, kasih ke anak. Kita anak, kasih ke orang tua, ke saudara-saudara. Pastikan orang-orang di sekitar kita, mengetahui kebenaran melalui firman yang bahkan kita baca dan renungkan. Yang mengerti katakan yes. Yang kedua, dari siapa kita akan dengar hikmat orang benar itu? Kalau yang pertama dari firman Tuhan. Yang kedua, dari orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Nah maka dari itu, kalau Anda punya pergumulan, katakan kalau punya pergumulan, katakan bersama dengan saya, kalau punya pergumulan, punya masalah kehidupan, ya, jangan datang ke sembarang orang yang hidupnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dipertanggungjawabkan dalam di depan pribadi Tuhan. Kalau Anda tahu, mereka aja adalah orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, jangan malah kita itu menceritakan sesuatu ke sana. Sadari Bapak Ibu, sadari. Kalau kita mau dengar hikmat orang-orang benar, pastikan orang yang berkata-kata pun adalah orang yang tinggal dalam kebenaran. Yang setuju katakan yes. Nah kenapa? Karena begini. Kalau kita datang ke sembarang orang, Anda datang ke orang yang bahkan gak takut Tuhan. Lihat, kalau dia saja masih kompromi. Memang benar, ada gak yang bisa orang bebal, gak takut Tuhan, tapi kok ngomongnya kebenaran tentang firman. Kalau itu memang benar tentang firman, ya kita bisa oke lah dengan firmannya kita terima, orangnya, dan semua komprominya kita, ya tetap kita harus sadarkan. Tetapi biasanya orang yang kompromi, apa yang ia sampaikan juga biasanya kompromi. Nah maka dari itu kalau kita mau dengar hikmat orang benar, kenapa Yohanes Pembaptis muncul? Supaya orang-orang itu berbalik. Kenapa? Karena mereka mendengar kebenaran dari siapa? Yohanes Pembaptis. Mari kita juga belajar. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahukah hikmat orang benar itu juga bisa kita dengar dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kehidupannya. Maka dari itu akan dicari orang. Maka dari itu yang pertama kita belajar. Jadilah pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau cari orang seperti untuk sharing sesuatu yang kita tahu itu sesuatu yang penting sekali dalam hidup kita, sesuatu yang itu tuh bahkan kalau contoh sesuatu yang sangat fondasi, cari orang yang tepat. Karena kalau kita ketemu orang yang salah, apa yang kita lakukan nanti bisa salah loh. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari orang yang main mini soccer. Saya pertama cuma dibilang pakai aja sepatu apa aja bebas. Bebas, aman. Saya pakai sepatu biasa, sepatu lari. Licin Bapak Ibu. Saya lari, baru mau ngerem, glebak, kedebuk. Lalu saya diketawakan. Lalu sepatunya lurus begini. Pakai yang ada apa? Pol. Pol itu gerigi. Atau pakai futsal, yang itu karet, yang ada gininya. Itu malah gak apa-apa. Saya pakainya yang halus. Saya pikirnya semua bisa pakai, yang penting pakai sepatu. Saya udah pakai, jatuh. Dari itu loh saya belajar. Iya ya, kalau saya mau tanya itu harus ke orang yang benar, ke orang yang tepat. Nah yang saya tanyai, biasanya main badminton. Lu ya, saya tanya ke orang yang memang biasa badminton, lalu saya tanya begitu. Oh, dia tahu infonya adalah semua bisa main kok, gak apa-apa, pakai aja. Dia juga main, beliau juga sama, beliau juga kepleset. Akhirnya kita dua-dua tuh, wah ini orang buta nonton orang buta Bapak Ibu. Saya belajar. Maka dari itu kalau kita mau tanya sesuatu yang fondasi penting seperti tadi. Supaya kita gak jatuh. Tanya ke orang yang tepat. Orang yang tepat apa? Orang yang mereka itu bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Tidak selalu orang itu sempurna, percayalah. Tapi orang yang bisa berkata bahwa Tuhan, aku tahu aku gak sempurna. Tapi aku mau terus disempurnakan. Aku mau terus belajar. Aku mau terus berubah. Amin. Nah, yang ketiga.
Tugas Yohanes Pembaptis yang ketiga adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Saya berdoa, jemaat GMS Salatiga seluruhnya, saya berdoa Anda adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, takarannya apa? Yang pertama, kita harus belajar untuk hidup dan takut akan gentar akan Tuhan. Hidup dengan show respect sama Tuhan. Jangan tidak menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, hiduplah dengan apa? Amanat agung tidak pernah ditinggalkan. Loh kok bisa Pak Denny? Kan saya gak pernah ngajak orang. Sudahlah, amanat agung itu mari kita buat dalam skop yang lebih kecil. Di mana itu Pak Denny? Keluarga. Mulailah dari skop yang paling kecil ini. Saya rindu untuk Anda belajar. Orang tua punya hati untuk anaknya mengenal Tuhan. Anak punya hati untuk orang tuanya mengenal Tuhan. Saudara-saudaranya kenal Tuhan. Dimulai dari lingkup kecil, keluarga. Dan nanti setelah keluarga akan dibawa Tuhan makin besar pengaruh kita. Makin berdampak untuk orang-orang. Sehingga orang-orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Ada banyak orang, keluarganya kocar kacir. Tapi, wah, memenangkan banyak orang. Semua akan sia-sia, bukan? Anak sendiri dibiarkan tergeletak, anak orang lain diopeni. Jangan. Jangan. Pastikan dalam hidup kita, Anda orang tua, ingat Maleakhi berkata, hati bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada bapa. Yang mengerti katakan yes. Ya, tiga aplikasi sederhana untuk kita semua. Yang pertama, jadilah orang tua yang memiliki hati untuk keluarga. Ya, jadilah orang tua yang memiliki hati untuk keluarga, atau bisa juga untuk Anda yang belum menikah, jadilah seorang anak yang memiliki hati untuk keluarga. Ya. Yang kedua, ajarkanlah kebenaran dimulai dari rumah. Jangan sampai kebenaran justru dimulai dari gereja. Betul, gereja akan terus speak up tentang kebenaran. Tapi di rumah yang sering ketemukan orang tua, anak dan orang tua, pastikan kebenaran itu pertama kali muncul, timbulnya di rumah. Yang mengerti kata yes. Yang ketiga, kerjakanlah amanat agung di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita amanat agung kemana-mana. Keluarga hancur porak-poranda. Jangan. Ingat yang tadi. One day ketika Tuhan datang kedua kali, kita gak tahu kapan. Yesus datang di awan-awan. Kita diangkat. Apakah anak kita diangkat? Apakah orang tua kita diangkat? Saudara-saudara kita diangkat? Dengan menyadari hal ini, mari kita itu hidup. Saya tahu kehidupan banyak di antara kita itu masih belum sempurna, gak apa-apa. Tapi kita kejar gimana kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau kejar bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama. Yang mau katakan amin.